Upaya mencegah peredaran narkoba di kalangan pelajar harus terus dilakukan pihak sekolah. Salah satunya bekerja sama dengan pihak terkait dalam mensosialisasikan dan memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba. Pihak sekolah pun mengakui keterlibatan pelajar dalam penyalahgunaan narkoba kebanyakan disebabkan pergaulan yang salah. Dan selama di lingkungan sekolah, guru dituntut aktif mengawasi pergaulan anak didik mereka. Kepala SMKN Setu Tanjung Lisula Serini yang ditemui Rabu tadi mengatakan, siswanya yang kedapatan menggunakan narkoba maka akan diberikan tindakan tegas, yaitu berupa teguran hingga dikeluarkannya pelajar tersebut dari sekolah. Terus terang aja, kita tidak menutup kemungkinan dan tidak memungkiri ada beberapa anak yang sudah terkontaminasi dengan lingkungannya. Dia berusaha untuk mempengaruhi temannya untuk memakai obat, dan kalau hal itu terjadi atau terindikasi, maka kita tidak segan-segan untuk mengeluarkan siswa itu, karena saya sering mengatakan dengan siswa saya bahwa sekolahan ini adalah harus steril dari tindakan narkoba, karena kita adalah membentuk manusia yang disiplin, manusia yang mengerti budi pekerti, dan kita tahu bahwa narkoba itu adalah sangat berbahaya dan barang yang diharamkan oleh agama. Dan selama ini SMKN Satu Tanjung telah melaksanakan kegiatan-kegiatan positif guna menghindari pelajar dari pergaulan negatif. Sekolah juga bekerja sama dengan guru budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan, dan guru keagamaan untuk membekali siswa sehingga terjauh dari obat-obatan terlarang. Serlino Faryanti, TV Tabalong melaporkan.